Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kita Berhitung. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari KPK dari 7 dan 8. Tetapi sebelumnya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Kita Berhitung supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya. Kita langsung saja, bagaimana sih cara mencari KPK dari 7 dan 8? KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Sehingga kita dapat mencari KPK dari 7 dan 8 setelah mencari kelipatan 7 dan 8 terlebih dahulu. Kita langsung saja ya. 7. 7 dikali 1 sama dengan 7. Dikali 2 14, dikali 3 21, dikali 4 28, dikali 5 35, dikali 6 42, dikali 7 49. Dikali 8, 56. Kemudian yang 8. 8 dikali 1, 8. Dikali 2, 16. Dikali 3, 24. Dikali 4, 32. Dikali 5, 40. Dikali 6, 48. Dikali 7, 50. Nah, dikali 8, 64. Dan seterusnya. Lalu bagaimanakah cara mencari KPK dari 7 dan 8? Kita lihat kelipatan dari 7 dan 8. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Kita lihat yang kelipatannya sama, yaitu 56. Nah, bila kalian akan mencari kelipatannya lebih banyak lagi dan ada yang sama, kita tetap memilih 56, kelipatan yang terkecil, kelipatan persekutuan terkecil, kelipatan yang sama dan yang terkecil, yaitu 56. Jadi KPK dari 7 dan 8 adalah 56. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa. Apabila belum paham, silakan ulang lagi videonya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.